Masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, sebuah kafe di Kabupaten Jember, Jawa Timur menyediakan minuman khas dengan nama wedang sejenis. Minuman ini banyak diminati pembeli karena berbahan serai, kayu manis, dan sari jahe yang dipercaya dapat menyehatkan tubuh. Penasaran seperti apa rasa wedang sejenis ini? Berikut liputannya. Wedang sejenis ini disediakan di kafe pinggiran yang ada di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nama wedang sejenis merupakan singkatan dari nama-nama bahan rempah yang digunakan, seperti serai, jahe, dan kayu manis. Bahan serai sendiri merupakan jenis tanaman perdu yang mempunyai aroma segar dengan kandungan tinggi antioksidan serta senyawa alami yang bermanfaat untuk mencegah peradangan di tenggorokan maupun penyakit flu. Sedangkan jahe merupakan tanaman herbal dengan rasa dan aroma khas yang bisa menghangatkan tubuh dan mencegah batuk. Lalu ada kayu manis, rempah aromatik bercita rasa pedas dan manis, kaya kandungan flavonoid untuk menangkal radikal bebas. Wedang sejenis memiliki cita rasa dan aroma yang khas, sekaligus berkhasiat bagi kebugaran tubuh, sehingga cocok dikonsumsi di tengah pandemi virus corona. Pengolahannya pun sangat sederhana, seluruh bahan tersebut dicampur dengan air panas dan langsung bisa disajikan. Minuman sejenis itu terdiri dari serai, jahe, sama kayu manis. Mungkin manfaatnya sehatnya. Yang utama sih pasti sehat, soalnya itu sudah bahan alami. Akhir-akhir ini banyak permintaan banget. Tuh akhir-akhir ini banyak permintaan. Cara menikmatinya bisa menggunakan batang serai untuk menghisap minuman. Rasa banget gitu. Rempah-rempahnya yang di tubuh kerasa hangat sekali ya. Apalagi suasana kayak saat ini minuman yang sangat membantu buat kesehatan dan ini ya, buat imunitas tubuh kita. Satu gelas wedang sejenis ini dijual dengan harga Rp15.000. Bagi Anda yang penasaran, bisa langsung datang atau memesan secara online. Tim Liputan Kompas TV Jember.